hanya melayani arus yang dari arah Depok yang hendak menuju ke belok di sini, belok kanan menuju ke Kampung Rambutan. Jadi pada saat perlintasan ini ditutup, orang-orang dari arah Depok, dari arah Lenteng Agung yang hendak ke arah ke kanan, ke arah Kampung Rambutan, ke arah Taman Mini, atau masuk jalan tol yang ada di Kampung Rambutan, Pasar Rebo, dia harus lurus dulu ke arah Pasar Minggu dulu, baru putar balik, atau di sana itu dia belok kiri, masuk ke Jalan Simatupang, terus naik ke atas ke flyover. Bayangkan dua kereta sekaligus melintas di sini bersilang di stasiun Tanjung Barat. Pagi, Pak. Ini yang bulan Mei mau ditutup ya? Ini sama yang di Pasar Minggu. Kalau nggak salah yang Kalibata juga mau ditutup, yang flyover. Tapi nanti setelah ini ya. Ini kalau nggak salah dalam 1-2 bulan ini ada 14. Ya. Tapi yang bulan Mei nanti 4. Otomatis ini ya. Otomatis ya. Tugasin di mana, Pak? Selain ini, Pak? Kalau cair doang. Belum tahu ya. Saya kan outsourcing ya. Vendor ya, kontrak. Tahun ini biasanya tanda tangan kontrak itu Februari. Tapi Februari ini belum tanda tangan. Oh. Jadi belum tahu bakal tempatnya di mana. Semoga penempatan berikutnya enak nih. Tara.
Suka dukanya gimana, Pak? Di sini, Pak. Suka dukanya lumayan banyak. Dukanya lumayan banyak. Sampai banyak-banyak kagak pulang tuh, Pak. Diputus kontrak. Arus lalu lintasnya nanti dialihkan kemana nih, Pak? Arus lalu lintas nanti di Pasar Timur yang underpass itu, Pak. Jadi puter di bawah. Oh, Pak, di lampu merah apa? Yang ke sana, yang ke arah apa namanya sih, Pak? Ragunan. Iya, yang arah Ragunan sudah ada lampu merah nanti lewat atas. Lewat atas. Iya. Itu dua-duanya sih lumayan jauh, Bang, kata saya. Iya. Kemarin saya juga nanya sama ya mungkin pengendara juga. Katanya sih kalau muter dua-duanya lumayan jauh. Dua-duanya lumayan jauh. Enggak apa ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Selamat bertugas. Memang di lintasan itu sangat padat, hampir setiap menit melintas KRL dari arah stasiun Pasar Minggu ke arah stasiun Tanjung Barat. Thank you.
Meskipun perlintasan ini hanya melayani dari arah Depok, dari arah Lenteng Agung, dari arah stasiun Tanjung Barat di sebelah sana depan, dari arah selatan ini belok ke kanan kalau dari kendaraan ke arah Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Namun lalu lintas sangat padat pada hari kerja, sehingga memang perlu ditutup dan dialihkan. Masalahnya adalah nanti pada putaran balik, baik dari sana di arah Jalan Simatupang maupun ke arah sana ke arah Pasar Minggu, terjadi penumpukan kendaraan, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari penutupan perlintasan rel kereta ini. Alarm lama yang masih terpasang di sini. Jadi akan kalau misalnya kereta lewat, sekarang sudah digantikan dengan yang elektronik. Ini masih bisa kerja, Pak? Masih bisa berfungsi ini? Udah enggak ya? Ini cuman peninggalan lama aja ya?
Genta. Genta. Fosil. Udah nggak pakai. Ya ini genta. Ini bawahnya juga ada apa ya, kabel. Kabel yang untuk ngebunyiin ini otomatis kan ya. Nanti kalau ditutup dicopot ya nih? Nggak tahu ya. Enggak sih ya, tapi belum tahu. Belum tahu ya. Yang kalau di yang udah-udah juga belum, tapi belum dicopot. Belum dicopot. Macam di mana ya? Bejel. Lintas Serpong. Kan lintas udah Serpong. Ada yang ditutup ya? Heeh. Bosnya masih di tutup. Belum. Ini masih ada palangnya masih di masih ada. Masih belum dibongkar. Tapi penjaganya udah enggak ada ya. Adalah jalan tol yang itu, yang ini adalah jalan raya biasa, jalan Simatupang yang mengarah ke depan sana ke arah Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Oke, terima kasih Pak Wawan, saya pamit dulu ya, terima kasih, semoga sukses penempatan berikutnya dan diperpanjang. Terima kasih.